Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Ini adalah video ke-10 dari serial Belajar Robot Mulai Dari Sini. Semoga di tengah pandemi yang masih merajalela ini, teman-teman sehat semuanya ya. Bicara soal pandemi, robotika adalah salah satu contoh teknologi terkini yang bisa menjadi sangat berguna nih teman-teman. Kita pernah membahas lebih jauh tentang bagaimana sebuah robot digunakan untuk membantu penanganan pasien COVID-19 di berbagai penjuru dunia. Salah satu di antaranya adalah robot yang digunakan untuk mengantarkan makanan atau obat-obatan di rumah sakit ke pasien yang sedang berada dalam proses isolasi, sehingga tidak ada kontak antara tenaga medis dengan pasiennya. Nah, robot seperti itu membutuhkan sebuah feature yang sangat penting, yaitu kemampuan untuk bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Nah, itulah yang akan kita coba di video kali ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin teman-teman yang menjadi penonton di sini untuk subscribe channel Jago Robotika ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana mengendalikan robot kita dari jarak jauh, saya ingin memberitahu dulu tentang komponen-komponen yang teman-teman butuhkan di video kali ini. Yang pertama ada namanya remote infrared seperti ini. Jadi remote infrared atau remote IR begitu. Ini persis atau mirip cara kerjanya dengan remote yang kita gunakan untuk memindah channel televisi kita. Kemudian yang kedua komponen barunya adalah komponen ini yang punya tiga kaki ini. Namanya adalah komponen infrared receiver atau infrared sensor. Jadi nanti dia berfungsi untuk menerima nih gelombang yang dikirimkan oleh remote kita. Nah, sebenarnya infrared receiver ini ada banyak sekali jenisnya teman-teman. Tapi yang ini yang kita gunakan saat ini itu adalah infrared receiver bernomor serial 1838T. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerja remote infrared ini? Cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana. Ketika teman-teman menekan sebuah tombol, itu remote ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kan bisa punya frekuensi yang macam-macam ya. Jadi ada namanya frekuensi dalam visible frekuensi atau visible wavelength begitu. Itu artinya gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat oleh mata kita, misalnya cahaya dari lampu. Nah, tetapi remote ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya berada pada frekuensi infrared. Nah, jadi dia tidak bisa dilihat oleh mata kita. Makanya ketika kita menekan sebuah tombol, nggak kelihatan nih gelombangnya, padahal sebenarnya dia ada. Nah, gelombang itulah yang nanti diterima oleh receiver kita ini. Dan nanti akan diterjemahkan begitu. Jadi ketika kita menekan tombol 0 misalnya, atau menekan tombol 1 misalnya, gelombang yang diterima itu berbeda. Jadi informasinya nanti akan berbeda. Akan muncul angka gitu yang bisa kita matchkan. Oh, ternyata kalau menekan tombol 0, yang muncul gelombang seperti ini nih. Kalau menekan tombol 1, yang muncul gelombang yang lain. Makanya nanti kita bisa tahu tombol apa yang sedang ditekan. Baik, nah sekarang ini adalah tampilan dari software FreeSync kita yang berisi tentang komponen-komponen yang kita gunakan pada serial tutorial kali ini. Sebenarnya kita tidak menggunakan semuanya nih. Ini kan saya cuma menampilkan dari video sebelumnya ya. Jadi di sini ada joystick, ada macam-macam. Tapi yang akan kita gunakan pada video kali ini sebenarnya cuma Arduino. Kemudian servo motor yang ini. Koneksinya juga sama ya, servo motornya terhubung ke pin digital nomor 6 di Arduino kita. Kemudian ini nih, komponen yang baru yang akan kita gunakan itu adalah yang ini. Jadi ini namanya infrared receiver kita. Jadi kakinya ada 3. Sekali lagi nih jenisnya ada macam-macam teman-teman. Jadi konfigurasi pinnya pun tergantung dari komponen yang teman-teman gunakan karena berbeda-beda. Nah, khusus yang ini yang kita punya serinya 1838T itu kakinya kalau di jadi di sini ada ininya ya, ada apa namanya ini? Ada bagian yang agak menonjol di sini. Kalau teman-teman lihat di sensor teman-teman di tengah ini. Nah, itu yang paling kanan ini itu dihubungkan ke 5 volt. Jadi 5 volt itu yang sebelah sini ya, ini 5 volt. 5 volt pada Arduino. Kemudian yang tengah itu dihubungkan ke pin ground atau GND yang sini. Oke. Kemudian yang satunya lagi itu dihubungkan ke pin digital Arduino. Sebenarnya bebas pin digital yang mana aja, cuman di sini kita hubungkan ke pin digital nomor 10. Yang ini. Oke, jadi cuman gitu. Selain infrared ini yang dihubungkan cuman servo motor, kita sudah bahas berkali-kali. Ada pin ground, pin 5 volt, dan pin
yang terhubung ke pin Arduino nomor 6. Jadi cuman itu aja. Baik, nah sekarang kita akan coba menggunakan sebuah program sederhana untuk mengakses infrared receiver kita nih. Jadi pertama yang teman-teman perlu pastikan adalah teman-teman sudah menginstall library yang berisi program untuk mengakses sensor infrared kita. Nah, library sudah tahu ya. Misalnya waktu kita menggunakan servo, kita menggunakan include servo.h begitu. Nah, cara mengeceknya adalah teman-teman buka bagian tools, kemudian ada manage libraries. Teman-teman klik di situ, kemudian nanti akan muncul, nah muncul tampilan library manager istilahnya. Nah, ini bisa teman-teman search library-nya. Ini masih loading di sini. Proses mendownload beberapa library. Jadi di sini akan berisi tentang library-library yang sudah terinstall di komputer teman-teman semua, maupun library-library Arduino yang lain yang tersedia di internet. Oke, nah jadi nama library kita itu namanya IR remote begitu ya. Nah jadi IR remote, silakan teman-teman tulis di sini. Nah ini dia yang ini, IR remote by Sheriff Z3T0. Nah ini kebetulan sudah saya install ya. Kalau teman-teman belum menginstall, bisa mengklik tombol install di situ. Nah bagaimana cara menggunakannya? Caranya adalah teman-teman menggunakan include begitu, kemudian IR remote.h. Oke, jadi dengan menggunakan ini teman-teman sudah bisa, ini saya save dulu. Teman-teman sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh library kita ini nih. Nah, pertama yang bisa kita gunakan adalah kita mendefinisikan pin Arduino kita yang terhubung ke infrared receiver kita ya. Jadi, kita kasih nama misalnya apa ya, receiver begitu ya. Receiver infrared begitu. Nah, kalau teman-teman ingat dia terhubung ke pin nomor 10 tadi ya. Bisa kita cek lagi di FreeSync. Itu dia terhubung ke ini ya, yang biru ini terhubung ke pin nomor 10 yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin mendefinisikan nama remote kita nih. Formatnya seperti ini, jadi IR receiver. Kita kasih nama aja seperti misalnya namanya apa ya, remote gitu ya. Kemudian dalam kurung, kemudian teman-teman tulis nomor pinnya tadi. Atau teman-teman tulis nama variabel ini, receiver underscore IR atau kurung seperti ini. Jadi ini mirip dengan ketika kita mendefinisikan servo ya. Jadi ada namanya, apa namanya, tipe datanya servo, terus nama servonya servo 1, servo 2. Nah ini juga gitu, tipe datanya IR receiver, IR RECV, kemudian nama variabelnya remote, kemudian kita definisikan dia terhubung ke pin nomor berapa. Nah kemudian untuk menerima sinyal dari remote itu kita juga definisikan variabelnya nih, namanya, tipe datanya pakai format seperti ini. Jadi decode atau decode underscore result pakai S. Nah decode underscore result ini warnanya akan berubah ya kalau benar. Kalau warnanya nggak berubah berarti masih ada yang salah atau library-nya belum terinstall. Oke, kemudian teman-teman kasih nama nih, misalnya data begitu ya. Decode results data remote begitu, data remote. Oke, nah sebenarnya cukup seperti ini aja. Nah, kemudian di bagian setup, tempat teman-teman meletakkan kode awal teman-teman, itu teman-teman harus mengaktifkan remote teman-teman. Caranya adalah teman-teman tulis nama remote teman-teman, misalnya ini remote ya. Jadi ini kalau teman-teman punya dua remote yang berbeda, ini bisa nih didefinisikan, remote 1, remote 2, begitu. Nah, caranya adalah remote, kemudian titik, nah, kemudian enable, terus IR, I besar, R besar, kemudian in, jadi I besar, N kecil, enable IR in. Jadi ini formatnya seperti ini. Kemudian teman-teman jangan lupa menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Oke, jadi dengan menggunakan perintah ini, maka variabel remote teman-teman yang didefinisikan sebagai remote yang terhubung ke pin nomor 10, yaitu pin receiver IR ini, itu telah diaktifkan. Seperti itu harus dilakukan. Oke, kemudian di bagian loop nih, di bagian loop kan teman-teman pengen baca datanya nih. Jadi ini remote-nya sudah aktif, terus sekarang tinggal dibaca datanya. Jadi yaitu ketika remote-nya ditekan, datanya seperti apa. Formatnya seperti ini, jadi ketika datanya itu diterima, maka
variabel remote dot decode. Nah, jadi maaf namanya remote ya, pakai nggak pakai e. Jadi remote dot decode itu digunakan untuk menerima data begitu ya, menerima data dari si infrarednya. Nah, caranya adalah teman-teman buka kurung, kemudian ini kan sudah teman-teman siapkan nih datanya, kan harus disimpan. Datanya harus disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, teman-teman sudah definisikan variabelnya di sini, data underscore remote. Itu teman-teman paste di sini. Jadi di sini jadi ketika ada data, kok ini pakai dan ya. Jadi ini yang cukup penting. Jadi jangan cuma menggunakan nama variabelnya saja, yaitu data underscore remote, tapi di sini harus menggunakan dan. Oke, menggunakan dan. Jadi ini menggunakan sebuah konsep di bahasa pemrograman C yang belum pernah kita bahas karena cukup challenging. Namanya adalah pointer. Moga-moga ke depan kita bisa bahas. Tapi kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, silahkan search pointer bahasa pemrograman C. Teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, idenya adalah ketika si remote ini menerima apa ditekan, kemudian si receivernya ini menerima sinyal, maka sinyalnya itu akan disimpan atau didecode begitu ya, disimpan ke dalam variabel data remote ini nih untuk mendeteksi apakah sedang tertekan tombolnya. Jadi kalau tombolnya ditekan, ini function ini itu akan bernilai 1. Oke. Okay? Tombol apapun yang ditekan, maka ini akan bernilai 1 dan nanti sinyalnya itu akan disimpan di variabel data remote ini. Kalau nggak ditekan, maka dia nilainya 0. Nah, jadi kalau kita ingin mendeteksi nih, misalnya dia sedang ditekan, kita gunakan if ya. Jadi jika remote.decode bla 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 ini sama dengan 1, artinya sedang ditekan begitu, maka lakukan sesuatu gitu. Kalau nggak ditekan, berarti nggak usah lakukan apa-apa. Nah, misalnya nih sekarang udah ditekan, nah kita pengin tahu nih kalau saya nekan tombol 0 itu munculnya sinyalnya seperti apa sih? Kalau saya nekan tombol 1 yang muncul seperti apa sih, kan beda-beda tuh. Nah, caranya adalah kita print aja nih menggunakan komunikasi serial. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Nah, di bagian setup teman-teman jangan lupa tulis serial dan begin 9600. Kalau teman-teman masih bingung tentang komunikasi serial, silakan pelajari video kita tentang potensiometer, kalau nggak salah itu ada komunikasi serial di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal mengirimkan datanya ke serial monitor atau layar komputer kita begitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah serial.println begitu. Nah, kemudian di sini teman-teman kan tadi datanya sudah disimpan di variabel data remote ya. Nah, ini kita data remote.value. Jadi nilainya itu sudah disimpan di variabel data remote dan nilainya bisa dilihat di data remote.value. Setelah datanya diterima, kita harus menggunakan ini namanya remote.resume seperti ini agar remote-nya bisa si sensornya itu, si receiver-nya bisa menerima data yang baru gitu, tombol yang baru seperti itu. Oke, sekarang kita upload programnya. Oke, sudah terupload. Kita buka serial monitor kita. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan remote ini. Kita akan menggunakan 3 tombol saja pada video kali ini, yaitu tombol previous, tombol next, dan tombol play, begitu ya. Nah, kita akan coba dulu nih tekan tombol yang paling kiri ini, atau paling kanan ya di sisi saya. Itu tombol previous. Ketika ditekan, nah muncul angka ya di situ ya, muncul angka 16720605. Sama ada angka lagi sebenarnya, tapi ini ketika ditekannya cukup lama akan muncul angka yang ini. Tapi kita cuma nekan sekali doang. Nah, kalau sekali doang yang muncul yang ini, 16720605. Nah, saya pingin teman-teman mencatat angka ini ya. Jadi bisa saya catat di sini. Seperti ini, bisa saya catat di program saya. Saya define nanti. Anggaplah ini tombol previous begitu. Angkanya 16720605. Oke, jangan lupa kalau define tidak perlu titik koma ya. Silahkan review lagi video-video kita sebelumnya kalau teman-teman lupa tentang define. Oke, kemudian nih kita coba lagi tombol yang lain, misalnya tombol next. Nah, ketika ditekan tombol next, oh maaf kalau ditekan berulang kali, apa namanya, kalau ditekan dipanjer begitu,
itu nanti memang akan muncul angka yang berbeda. Anggaplah ini nggak dipanjer ya, cuma cukup ditekan sekali doang, akan muncul angka 16712445. Nah, bisa teman-teman taruh di sini. Next. 16712445. Oke, kemudian yang terakhir. Oh, ini maaf, ini yang previous ini kurang ini ya. Kurang 0605. Kemudian yang terakhir adalah tombol play yang hijau, ini kita tekan. Nah, akan muncul angka baru di situ, 16761405. 16761405. Ini namanya sebenarnya terserah teman-teman ya, nggak harus previous, next atau play, ini bebas. Oke. Oke, nah selanjutnya, sekarang kan kita sudah tahu nih kalau neken tombol previous yang muncul itu angka ini. Kalau neken tombol next yang muncul itu angka ini. Kalau neken tombol play yang muncul itu angka ini. Jadi angkanya beda-beda. Sekarang bisa nggak sih kita gunakan informasi ini untuk membantu kita menggerakkan motor servo kita? Wah, tentunya bisa ya. Teman-teman kan sudah belajar ya bagaimana mengendalikan motor servo. Yuk kita coba. Nah, caranya adalah teman-teman gunakan library motor servo dulu ya. Include servo.h. Begitu. Kemudian teman-teman definisikan juga di sini. Misalnya namanya kemarin servo tipe datanya, kemudian namanya misalnya servo 1 gitu ya, atau servo doang gitu, servo. Kemudian teman-teman di bagian setup harus teman-teman tulis servonya itu terhubung ke pin nomor berapa. Jadi servo, kemudian attachment begitu ya, atau attach begitu ya. Nah, servonya itu kalau teman-teman ingat terhubung ke pin nomor, mari kita cek di FreeSync. Itu servonya di pin nomor 6 yang ini. Oke, yang ini pin nomor 6. Nah, silahkan teman-teman tulis di situ attach 6. Oke. 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 Nah, kemudian gimana caranya? Misalnya nih kita pingin kalau kita tekan tombol play jangan play dulu deh. Kalau kita tekan tombol next sudutnya maju, berubah maju gitu. Kalau kita tekan tombol previous, sudutnya mundur. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di bagian sini itu perlu kita atur. Perlu kita atur. Jadi setelah kita menerima data dari remote control kita, perlu kita atur nih gerakan servonya. Kalau datanya itu data remote.value ini itu match dengan angka ini yang sudah kita definisikan sebagai previous gitu ya, prev. Itu maka servonya harus mundur. Nah, kalau dia match dengan angka yang ini, servonya harus maju. Gimana caranya biar servonya maju atau mundur? Pertama kita definisikan dulu ya, kita definisikan sebuah variabel, misalnya dia integer gitu ya, namanya sudut. Oke. Misalnya awalnya sudutnya itu 90 derajat. Ini nanti untuk dikirimkan ke servonya ya. Nah, di sini kita tulis menggunakan fungsi if. Nah, jadi kalau data remote-nya, data remote.value-nya itu sama dengan next begitu, maka ya anggaplah sudutnya itu sudutnya ditambah 5 derajat misalnya, atau 10 derajat misalnya ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman baru mempelajari ya bahwa sebenarnya fungsi if itu bisa juga formatnya seperti ini. Kalau yang ini, fungsi if-nya itu kan menggunakan format kurung kurawal ya, kurung buka, kurung tutup. Itu kalau instruksi yang dikerjakan itu cukup banyak. Di sini kan instruksinya cukup banyak nih, lebih dari satu baris. Maka efektif menggunakan kurung buka, kurung tutup. Tapi kalau instruksinya simple, misalnya seperti ini, cukup satu baris doang gitu ya. Teman-teman nggak perlu nih bikin buka tutup kurung kurawal di bawahnya. Biar hemat space, teman-teman tulis aja di sampingnya seperti ini. Jadi cukup menggunakan spasi. Oke? Nah, kalau data remote.value-nya itu match dengan previous, dengan prev gitu ya, sudutnya kita kurangi aja jadi, sudut. Jadi 10, dikurangi 10 begitu. Nah, sudut ini awalnya 90 derajat. Terakhir jangan lupa sudutnya dikirim ke servo kita. Servo.write sudut. Gitu. Moga-moga nggak ada yang kurang. Oke.
ini servonya, ini library servonya. Kemudian di sini di attach ke pin nomor 6, kemudian di sini kondisinya, kemudian dikirim ke ini. Oke. Kita upload programnya. Oke, nah sekarang di tangan saya sudah punya remote control ini dan motor servo kita. Kita akan coba menggunakan tombol yang pertama ini ya, yaitu tombol previous. Kalau kita tekan, nah dia akan mundur. Kalau kita tekan tombol yang tengah, yang next, dia akan maju. Nah, ini bisa lumayan jauh ya. Oke. Nah, gitu. Jadi itu adalah cara sederhana untuk mengendalikan robot teman-teman dari jarak jauh. Tentu saja jaraknya ada batasannya ya, jadi teman-teman nggak mungkin mengendalikannya dari jarak berkilo-kilometer atau misalnya dari ruangan lain yang terhalang dinding misalnya. Jadi memang sinyal-sinyal dari gelombang elektromagnetiknya ini harus bisa diterima oleh si detektor kita. Tapi prinsipnya begitu, bahwa dengan menggunakan remote ini, teman-teman sekarang sudah bisa mengendalikan motor servo kita untuk bergerak dari jarak jauh. Nah sekarang buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan gunakan tombol ketiga ini untuk membuat servo teman-teman itu balik lagi ke posisi awal, yaitu posisi ketika dia tegak, seperti itu. Nah itu PR buat teman-teman yang penasaran, silahkan dikerjakan. Nanti kalau teman-teman sudah bisa nih, boleh teman-teman tulis programnya di bagian komentar. Oke? Nah teman-teman, sekarang teman-teman telah belajar bagaimana menggunakan remote control infrared untuk mengendalikan robot teman-teman dari jarak jauh. Jadi dengan menggunakan fitur ini, teman-teman bisa mengendalikan robot teman-teman tanpa harus menggunakan kabel. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar ya bagaimana mengendalikan robot dengan menggunakan potensiometer misalnya, atau dengan menggunakan joystick misalnya, semuanya harus menggunakan kabel. Nah tetapi di sesi kali ini kita sudah mencoba menggerakkan robot kita menggunakan remote infrared ini dari jarak jauh. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Jago Robotika ini, tekan tombol lonceng, silakan share video kita ini kepada kenalan dari teman-teman semua. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.